Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam rancangan Kembara Usahawan. Rancangan ini akan membawa anda untuk mengenali usahawan yang berjaya. Kejayaan usahawan ini bukanlah suatu yang mudah berbanding dengan kejayaan-kejayaan lain. Mereka telah memerah keringat daripada bisnes kecil-kecilan sehinggalah mampu berkembang dengan lebih stabil. Ianya memerlukan modal yang besar dan juga berisiko tinggi. Episod kali ini kami bawakan kepada anda usahawan di UPNM. Berikut adalah temubual bersama usahawan terpilih kita, Encik Alex Tan. Beliau akan berkongsi sebersedikit tentang pengalaman dan perjalanan beliau sepanjang kejayaannya dalam dunia pengadaan di UPNM. Okay, baiklah, kita bersama tetamu kita pada hari ini. Kita akan menggunakan tetamu kita untuk perkenalkan diri dia. Silakan. Datang. Okay, nama saya Tan, dari asal dari Negeri Sembilan. Ya. Okay, baiklah, kita akan teruskan dengan soalan pertama kita untuk tetamu kita pada hari ini. Okay, perusahaan apakah yang Encik jalankan pada ketika ini? Okay, dijalankan sekarang adalah tailor dan minimart di UPNM. Okay. Baiklah, untuk soalan seterusnya kita akan bertanya kepada tetamu kita, bagaimana terciptanya idea untuk beliau menjalankan perniagaan beliau? Okay, start business ni dari family. So lepas tu saya try to apply for tender UPNM. Lepas tu dah start dari UPNM. Lepas tu start minimart lah. Baiklah, soalan seterusnya kita akan tanya, peluang apa yang Encik nampak untuk bila Encik ingin mulakan perniagaan Encik? Okey, setakat ni sebab kadet ramai dapat pakaian yang besar, so kita nampak kemudahan untuk diorang. Kita kena buat repair dan barang-barang aksesori. Itulah. Lepas tu yang minimal ni disebabkan kadet tinggal kat atas blok 34, 35, jauh nak turun. So kita pun nak senangkan mereka, kita try lah bukakan minimart untuk bisnes yang kedua lah. Demi memenuhi keperluan pegawai kadet di blok 34, Encik Alex Tan telah membuka bisnes kedai jahit Tan Taylor dan juga kedai runcit Happy Mart. Ya, so next soalan kita adalah, apakah sumber yang digunakan untuk Encik bila Encik ingin memulakan perniagaan Encik? Okay, start tu adalah keluarga untuk support kami. Lepas tu pun sekali duit simpanan masa kerja untuk buat bisnes lah. Bersumberkan duit simpanan sendiri dan bantuan keluarga, Encik Alex Tan kini telah mempunyai lebih daripada 2 bisnes yang berpusat di UPNM. Okay, untuk soalan terakhir kita pada hari ini, tetamu kita adalah, kita akan tanya tentang cabaran yang dia hadapi dalam sepanjang tempoh beliau dalam bidang ini. Silakan. Okay, cabaran adalah macam time COVID ni, bisnes memang tutup. So kita kena cari lah bisnes yang lain ke, macam minimart, untuk supportkan kita. So hopefully endemic ni akan bertambah bagus lah bisnes kita. Okay. Okay, itu saja sesi kita untuk bertemu bual dengan tetamu kita pada hari ini. Okay, kita jumpa pada episod yang akan datang. Terima kasih. Sekian sahaja episod kali ini. Diharapkan agar peniaga di luar sana tetap bersemangat dalam kerjaya walau apapun rintangan yang bakal dihadapi. Jumpa lagi kita di lain masa. Assalamualaikum. Bye.